Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sekarang saya ada di WTB, yaitu Taman Wisata Wisata Tani Bedet. Lupa saya, karena baru datang hari ini atau baru datang sekali ini. Di tempat ini teman-teman ramai sekali dari roda 2 dan roda 4. Utamanya adalah roda 2. Karena di tempat ini atau tempat wisata ini adalah di sawah atau di kiri kanannya adalah sawah. Sebaiknya kita masuk saja teman-teman agar tahu keseruannya yang ada di dalam. Karena di luar saja kendaraan begitu banyak dan parkiran penuh sekali. Kita lihat saja. Mari teman-teman masuk. Di sini kelihatan asri sekali dan dingin sekali teman-teman. Kita mulai dari belok kiri saja, belok kanan saja. Karena kiri kanan ada jalannya. Di sini adalah tempat yang luar biasa memang. Ruang terbuka dan ada kapal atau perahu. Jadi kita teman-teman bisa lihat. Coba kita naik ke kapal ini. Piro tiket ya? Per orang 5.000. Yang urut, lur. Halo. Maju, gengar. Semuanya harus dicoba teman-teman, karena tempat seperti ini atau kita kalau di tempat wisata kalau tidak mencoba sesuatu yang baru kita kepo bagaimana dan di mana. Inilah cerita saya hari ini. Bagaimana teman-teman yang lain itu, wah ini keseruan yang lain. Ini hanya sungai kecil saja, tidak lebar dan tidak begitu lebar, hanya beberapa meter saja. Tapi luar biasa sekali serunya. Dan pengunjung di sini adalah banyak sekali teman-teman. Jadi nah ini yang berselisihan atau bersimpangan, nah ini banyak teman-teman. Nah ini halo tetangga tuh. Ya itu banyak sekali. Jadi yang makan-makan di pinggir jalan itu juga banyak, atau yang cuma ngobrol-ngobrol saja juga banyak. Nah ini ada naik kapal atau ya nih di kayu. Jadi ya itu tadi semuanya harus dicoba. Walau hanya di desa kita harus tahu dan selalu mencoba hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita tidak mencoba yang di desa, kita selalu ada di kota saja, kita akan tidak tahu kemajuan di desa yang seperti ini. Sebenarnya ini hanyalah sebuah pemandangan alam atau wisata alam atau edukasi. Bisa dikatakan ini hanyalah kreasi orang desa atau anak desa. Karena di kota atau semua di kota itu kita tidak ada cerita lagi di desa, dan orang-orang kota itu kalau desa merasa tidak nyaman. Kalau ada hal seperti ini, orang-orang kota itu akan nyaman karena apa? Di kota sudah bosan atau sudah jenuh, dan sekarang di desa itu mulai bergeliat. Dan ekonomi seperti ini harus kita kembangkan. Sebenarnya hanya wisata air,
wisata air yang amat kecil. Kecil sekali sungainya, tapi bisa difungsikan sebagai tempat wisata yang luar biasa. Nah, ini ada anak-anak kecil bermain. Sebenarnya janggal juga, karena, nah itu, kira-kira tidak ada 1 meter. Anak-anak ini kan, nah, anak kecil-kecil saja kan. Jadi, sungai difungsikan sebagai tempat untuk bermain dan untuk mengais rezeki teman-teman. Jadi, kalau di tempat kalian atau di tempat kita ada sungai, sebaiknya dimanfaatkan seperti ini. Banyak sekali tempat-tempat seperti ini yang difungsikan untuk acara atau wisata. Memang kelihatannya sepele, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan yang luar biasa dan membuka ekonomi desa yang amat luar biasanya. Nah, teman-teman, jadi kalau di desa, di mana saja, di tempat kita ada, di tiap kecamatan, jadi bukan di tiap kabupaten, di tiap kecamatan itu ada wisata-wisata seperti ini. Tidak begitu megah atau tidak terlalu mewah, tapi ada saja. Dan mewah yang dikatakan di sini adalah mepet sawah. Nah, ini kiri kanan ini adalah sawah. Jadi sawah-sawah sebagai pemandangan alami atau sesuatu yang tidak dibuat-buat sama sekali. Kalau tanaman ini adalah upaya atau diupayakan agar supaya nanti kita tidak panasan dan selalu asri. Karena teman-teman seperti ini, yaitu tadi, akan selalu mendatangkan uang dan akan selalu orang penasaran dan datang lagi, seterusnya dan seterusnya. Jadi teman-teman kalau lihat keseruan di desa ini, wah amat seru sekali, berbondong-bondong. Seperti yang saya katakan tadi di depan atau di tempat parkiran itu, luar biasa sekali, roda-roda dua, mobil juga banyak. Memang hanya penduduk sekitar yang pengunjungnya, tapi yang dari penduduk sekitar itu kita bisa mendapatkan income yang luar biasa banyak. Karena mereka yang datang ke sini tidak mungkin tidak membeli dan tidak mungkin mereka tidak mengeluarkan uang. Jadi minimalnya adalah parkiran. Karena kalau 3.000 saja, kalau 1.000 kendaraan sudah banyak. Jadi cukup untuk menggaji karyawan-karyawan bagian pemeliharaan. Demikian teman-teman, saya bercerita, yaitu Angel Enjoy Channel Jalan-Jalan. Semoga ada manfaatnya dan kita bisa mengambil hikmah dari semua pelajaran di hari ini. Dan kita bisa selalu mencoba hal-hal yang baru atau sesuatu yang baru. Karena dari sesuatu yang baru atau hal-hal yang baru, kita akan punya pengalaman dan banyak pengalaman. Jangan lupa subscribe Enjoy Channel Jalan-Jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.